Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Andang Trip Channel. Pemirsa, saya berada di stasiun Bojonggede di Kabupaten Bogor dan saya akan mencoba Skybread baru yang belum lama beroperasi ya, pemirsa. Namun sayang nih, kita tidak bisa naik eskalator keluar ya. Nah, itu dia Skybreadnya pemirsa. Stasiunnya di sana tuh. Ya, saya sudah berada di atas Skybread ini ya, jembatan penghubung untuk ke terminal Bojonggede yang baru ya. Oh, yang lama tapi diberi akses jembatan penghubung ini. Jadi jembatan ini menyeberang jalan raya Bojonggede ya, di bawah. Ya, lumayan nyaman ya pemirsa, karena memang jalannya juga halus. Meski jauh ya, tapi tidak terasa gitu karena dibuat nyaman dan bersih. Kemudian tidak ada pedagang juga di sini. Yang penting bersihnya itu ya pemirsa. Jadi warga nyaman, tidak terusik oleh ada pengemis di sini, tidak ada ya pemirsa. Jadi sangat nyaman sekali. Dan banyak yang menggunakan ya. Kalau saya lihat banyak yang warga yang naik komuter lain melintasi jembatan ini. Ini pemandangannya. Di sebelah kiri sudah sampai terminal Bojonggedenya pemirsa, terminal lama tapi diberi akses ya, diberi akses jembatan penghubung. Dan lumayan jauh ya pemirsa.
Kita lihat di bawah itu banyak tukang ojek ya, ojek, parkir motor dan terminal angkot. Namun tak terlihat banyak angkotnya di sini ya, hanya beberapa ya. Dan untuk turun, eskalator cuma satu. Kita lihat dulu terminalnya, angkotnya ada berapa banyak di sini. Ya, jadi eskalatornya cuma satu ya, untuk naik saja, kalau kita turun menggunakan tangga. Awas kepala, gua mentok. Ada kursi roda, untuk yang perlu bantuan kursi roda sudah disiapkan bagi orang tua yang kurang sehat untuk berjalan kaki jauh, bisa dibantu di sini. Dan petugas juga sudah siap siaga ya, kalau pagi ini jam-jam sibuk ini. Ini toiletnya di sini, dan kita lihat di luar stasiun Bojonggede, iya, banyak banget sepeda motor yang parkir di sini ya. Ini merupakan parkiran sepeda motor dan ini dia. Saya juga ingin tahu bagaimana sih kondisi jalan penghubung yang kemarin dibuat ya. Infonya kan di situ sudah dibuat jalur baru ya, di belakang terminal ini. Kalau ini titik penjemputan ojek online, mau naik ojek di sini. Banyak sekali ya warga Bojonggede yang parkir motor di sini ya. Ini menandakan bahwa mereka itu memang satu-satunya jalur yang digunakan ya naik komuter lain untuk bisa cepat sampai ke Jakarta atau ke tempat kerja atau tempat kuliah atau tempat beraktivitas ya. Iya, kita bisa lihat. Waduh, ada sampah di sini ya. Ya, jalannya sudah jadi ya, pemirsa. Itu dia. Jalan penghubung menuju stasiun Bojonggede. Kondisi dari terminal Bojonggede ya, pemirsa, seperti ini.
Ini masih luas ya terminalnya nih. Angkotnya cuma sedikit kalau pagi ini. Dan itulah skybridge-nya terlihat dari bawah ya. Cek banjir. Gedungnya serba kaca, agak-agak minimalis gitu, modern ya. Banyak pedagang juga di sini. Oke, kita kembali ke stasiun Bojonggede ya, pemirsa. Ini ada penyandang disabilitas yang dipandu. Kita ingin kembali ke stasiun Bojonggede, melewati jembatan penghubung lagi ya, pemirsa. Dan kondisinya seperti ini. Kalau sebelum ada jembatan ini, semua penumpang naik dan turun lewat pintu depan stasiun ya, yang sudah padat, yang sudah macet dan sangat tidak nyaman ya. Nah, sekarang bisa langsung ya. Ini patut kita apresiasi ya, dari Dishub yang membangun jembatan ini sama Pemkap ya, Pemkap Bogor. Jadi jembatannya tidak lurus ini, berbelok-belok ya, menyeberangi sungai ya, kali, dan menyeberangi jalan raya. Di sini juga disediakan apar kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, keren ya pemirsa. Coba di stasiun-stasiun lain juga dibuat seperti ini ya, buat solusi mengatasi penumpukan keluar masuk penumpang dalam satu pintu stasiun. Tuh, sudah dekat stasiun. Ya oke pemirsa, itu tadi informasi saya dari jembatan penghubung Bojonggede. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.
di sebelah kayak oke. Ada penjagaan juga. Oke. Kita sudah sampai stasiunnya kembali. Dan ini ada payung pemirsa. Kalau hujan, petugas akan membantu penumpang mondar-mandir ya melintasi stasiun ini yang memang tidak ada atap di sini. Jadi kalau hujan disediakan payung dan memang harusnya segera dibangun ya untuk kenyamanan ya. Kalau pagi hari banget. Penumpang yang mau bekerja ke Jakarta sudah padat. Jakarta kata berkendara yang masuk ke stasiun Cilegon rangka lawan kereta. Untuk tujuan bawa rangka yang berangkat stasiun Cilegon rangka 12 kereta. Nasib warga Bojonggede ya, tiap hari harus berjibaku dengan transportasi umum yang murah meriah dan penuh sesak kalau pagi hari. Tugas kebersihan juga siap di sini. Memang bersih stasiunnya, walau stasiunnya model dulu ya, bangunan-bangunan lama, tapi terlihat petugasnya banyak, petugas kebersihan dan bersih. Oke, cakep banget. Gak ada toilet. Oke. Oh ya, underpassnya ada ya pemirsa di sini ternyata. Jadi tadi untuk menyeberang rel khusus khusus penumpang khusus ya, untuk orang tua, ibu hamil, disabilitas. Itu underpassnya.